King kita, geng kita, this is Liga kita. Support kemana-mana, this is Liga kita. Sorak bola, ikut suka, demi Liga kita. Berita terkini. Ketika ini MB Sanusi kelihatan membidas kenyataan TMG dan memberi pandangan bahawa kami semua dalam diam bersama Selangor. Sebelum ini, Tunku Mahkota Johor kelihatan sangat tidak berpuas hati dengan keputusan MFL yang telah membuat pusingan U selepas mendapat surat murka daripada Sultan Selangor. Sebelum saya meneruskan ulasan ini, izinkan saya mengambil masa anda semua terlebih dahulu. Jika anda semua suka dengan cara penyampaian saya, bantu saya untuk smash butang like kerana hanya dengan cara tersebut, anda sebenarnya telah menambahkan semangat dan motivasi untuk saya agar saya terus kekal membuat konten yang bermanfaat kepada anda semua yang menonton. Terima kasih. Mari kita teruskan ulasan ini dengan lebih mendalam. Ketika ini, semua sudah mengetahui apabila hukuman yang telah dikenakan ke atas Selangor FC telah dikurangkan. Meskipun hukuman dikenakan sudah diringankan, pelbagai pihak masih berasa tindakan MFL itu tidak wajar kerana Selangor FC hanya berbuat demikian selepas pemainnya, Faisal Halim, yang mengalami serangan asid. Perkara berkenaan bukan hanya menjadi buaran peminat kerana beberapa ahli politik termasuk Menteri Besar Selangor, Dato' Sri Amiruddin Syari, turut tampil memberikan sokongan buat skuad Gergasi Merah. Di samping mempertikaikan tindakan MFL, bekas pengerusi Selangor FC itu turut memanggil orang ramai untuk memberikan sumbangan dalam usaha membayar denda yang dikenakan terhadap kelab tersebut. Sokongan tersebut tidak terhenti di situ apabila pada sebentar tadi, seorang individu hangat dalam bola sepak Malaysia, siapa lagi kalau bukan Menteri Besar Kedah, iaitu Dato' Sri Muhammad Sanusi Mat Noor. Beliau turut bersolidariti bersama skuad Gergasi Merah. Kenyataan Sanusi seakan cuma untuk mengusik TMG, apabila Sanusi menuahkan begini. Mereka tidak bersendirian, percayalah dengan saya. Orang ramai dalam negara ini secara senyap-senyap memberi sokongan buat Selangor FC. Menjunjung kasih tuanku, katanya menerusi satu hantaran di Facebook. Sokongan itu diberikan selepas Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah menyatakan kekecewaan baginda terhadap pemerusan MFL dan Persatuan Bola Sepak Malaysia berhubung isu berkaitan skuad Gergasi Merah. Sanusi bukanlah seorang yang asing dalam dunia bola sepak negara kerana dia pernah terlibat dalam pemerusan skuad Sang Kenari selaku Presiden Kedah FA suatu ketika dahulu. Sebagai rekod, perbalahan yang pernah tercetus antara Sanusi dengan pemilik JDT pada 2021 dan 2022 masih lagi diperkatakan sehingga ke hari ini. Dan kita semua tahu pertelingkahan dalam dunia bola sepak tanah air kelihatan semakin parah selepas tercetusnya permusuhan antara dua kelab Gergasi, Johor Darul Takzim JDT dengan Selangor FC. Ketua dua pasukan yang memiliki sejarah serta kegemilangan tersendiri dan boleh dikatakan sebagai dua kelab terbaik dalam negara, meskipun skuad Harimau Selatan mempunyai kelebihan. Tetapi, persaingan itu boleh dikatakan semakin tidak sihat kebelakangan ini, apabila skuad Gergasi Merah membuat keputusan menarik diri daripada saingan Piala Sumbangsih. Ditambah dengan wahan yang telah dibuat oleh Tunku Ismail menerusi akaun Instagram, lalu kemudiannya dimuat naik di akaun media sosial skuad Harimau Selatan, sudah pasti isu tersebut telah mencuri perhatian peminat bola sepak di Malaysia sehingga ke hari ini. Perkongsian itu menerima respons hangat dengan beberapa peminat seakan-akan sudah sedikit muak akan pertelingkahan antara kedua-dua figura berkenaan. Dengan isu berkenaan yang semakin hangat, adalah lebih baik sekiranya penyokong mengambil pendirian berdiam diri dan lebih berhati-hati ketika memberi komen. Jadi, apa pula komen dan pandangan anda semua tentang penceritaan dan ulasan yang telah disampaikan oleh saya di dalam video ini? Kongsi pendapat anda semua di ruangan komen di bawah. Terima kasih kerana menonton video ini sampai ke minit akhir.